Bahan baku bekerja sampai untuk dengan pembuatan pembuatannya. Tesis, penyimpanan produk-produk bahan bakunya kita tempatkan di sini. Ada kolagen, ada ginsengnya kita taruh di sini. Juga ada bahan-bahan lain zat aktif yang digunakan di produk-produk yang diproduksi PT HNI atau lainnya. Tapi di luar negeri kopinya itu ya? Kopi. Ya, rata-rata produksi ya produk yang digunakan di PT HNI itu impor. Kolagen yang mana? Aku pengen lihat kolagen. Kolagen. Ini kolagen. Iya. Ini kolagen. Gitu. Iya. Kita tuh kolagen, kolagen dari apa ya? Bovin. Kolagen. Bovin tulang ya, sapi ya? Bukan pis. Kita dari tulang sapi. Sapi ya? Beda banget ya. Sama yang sabun kolagen ya? Iya. Ya. Aku foto dulu ya. Boleh silakan, Pak. Sebelah sana Bu nanti ada kopi. Itu oh, kopinya, kopinya ya dari aneka kopi. Kalau yang kita gunakan di kopi ginseng ini pomer. Creamer ya? Iya, beda. Kalau creamer itu dairy ya, dari kacang-kacangan. Kalau ini pomernya, pembentuk busanya di produk kopi cappuccino dan latte. Biar rebus ada busanya. Ini juga dari tumbuhan, Bu. Dari tumbuhan ya. Oke, nah, jadi protein-protein dari sari tumbuhan tuh dia mukus bisa. Oke, baik, ini terakhir di sesi lantai 1 di PT HNI Indonesia. Dari kita mulai pengolahan, ini masuk ke gudang bahan bakunya. Nah, silakan mau foto-foto produknya, di sini juga kita simpan produk-produk jadi PT HNI Indonesia. Baik, mau foto bersama silakan di sini.